Selamat sore pemirsa, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya Nadifa Bunga Aurelia, Kamis 1 Oktober 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta melakukan perluasan tanah pemakaman umum di wilayah Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara khusus untuk jenazah yang terinfeksi COVID-19. Hal ini dilakukan sebab kapasitas lahan pemakaman di Pondok Rangon telah menipis. Juga tidak adanya penurunan kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta. Pemirsa, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah melakukan pengurukan lahan pesawahan dengan menggunakan alat berat. Untuk tahap awal, rencana pembangunan akan dilakukan di atas lahan seluas 2 hektar yang diperkirakan akan selesai dalam 3 bulan ke depan. Demikian UNAS Update hari ini, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Gunakan masker saat berpergian, cuci tangan secara berkala, dan hindari kerumunan serta jaga jarak aman. Saya Nadifa Bunga Aurelia, beserta tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.